sejak mulai ada isu Capman apa Permen 4 terkait manta itu, maka persepsi masyarakat bahwa misol dianggap menjadi penyebab hadirnya Capman itu, Permen itu. Padahal program yang dilakukan oleh misol itu sebenarnya pemberdayaan, yang merupakan antitesis dari adanya aturan itu. Jadi sebenarnya misol ini kan membawa suatu apa, solusi terkait permen melarang manta untuk di penangkapan manta. Nah, setelah manta tidak ditangkap lagi, misol ingin memberikan solusi terbaik lagi bahwa dengan manta tidak ditangkap ini bisa memberikan penghasilan baru dengan pengembangan wisata laut, wisata manta. Dengan memberikan membentuk kelompok-kelompok dampingan seperti kelompok wisata laut, membangun homestay, kemudian kelompok-kelompok tenun dengan dampingan dan anggaran pembiayaan pemberdayaan buat kelompok-kelompok itu. Namun karena masyarakat salah memahami persepsi bahwa aturan itu disebabkan misol, akhirnya sikap masyarakat menolak misol. Namun dalam perjalanan misol masih memberikan ruang kepada sebagian masyarakat yang masih punya kesadaran untuk membangun sebuah koperasi. Nah, sampai hari ini dengan adanya koperasi Keramurin nelayan ini justru memberikan dampak yang positif bagi kami sebagian kelompok masyarakat Lama Kera yang sampai hari ini masih bertahan melalui dampingan, melalui memberi penguatan modal dengan adanya kelompok koperasi Keramurin nelayan. Sudah hampir sejak mulai dari diterapkan aturan itu, hampir sebagian masyarakat sudah mulai tidak menangkap lagi. Mungkin tapi masih 1-2 itu akibat dari mungkin melalui peralatan lain, misalnya pukat, itu juga tidak disengaja. Dapat uang ikan 20 ekor untuk 40.000. Jadi mana uang oto, mana uang motor, jadi sedikit. Selama corona ini mama mereka dapat uang susah jual ikannya? Iya, susah sekali. Orang jarang beli atau? Iya, orang jarang beli karena jalannya putus. Jalannya putus, sudah lewat jalan. Jadi kadang kali ikan pembawa datang di sini belak karo. Biasa kalau sebelum corona satu hari mereka mama dapat doi berapa? Untung 150, 200 kadang kala. Ada 50 juga tidak naik. Iya. Biasanya 200 sekarang 200, 50. 150 begitu. Biasanya bapak mereka dapat berapa? Jualnya susah? Sering sekali ke pasar. Harganya jatuh atau? Ya, iya, harga murah sekali. Murah ya? Karena sebelum corona jual berapa biasanya? Biasanya satu ekor sampai 30-40. Sekarang ini kita sampai 40-30. Turun jauh ya? Jauh sekali. Paling-paling 25-20. Bapak mereka selama ini ada bantuan dari pemerintah buat nelayan-nelayan? Belum ada ini. Belum ada? Iya, belum ada.